Alright, hello 人間の皆さん、welcome back to Nobrianza World, aka Nobrianza Kai YouTube channel. Kembali lagi di PvP Dragon Ball Legends. Kali ini saya akan menggunakan Gamma dan Android Team, full Android Team ya, dengan equipment yang luar biasa di sini ya, khusus untuk Android ya. Jika kalian menggunakan full Android Team, maka mendapatkan luar biasa boost seperti ini. Damn. Jadi saya punya beberapa sebenarnya, namun beberapa masih progres ya btw. Ini dia contohnya ya, 1, 2, 3, 4, ya 4, tapi masih progres. Jadi saya akan gunakan 2, yang satunya adalah lebih ke defense ya, untuk 17 sendiri. Itu sih sekiranya bas-bas, mungkin kalau musuhnya terlalu aneh saya mungkin akan pakai Magenta ya. Ini adalah PvP season baru dengan format baru, jadi saya takut kalau musuhnya sulit-sulit, tapi kita akan lihat. Kita langsung aja ke game pertama, let's go. Oke, kali ini kita menarik ya, dan kalian bisa lihat formidable full, jadi kemungkinan RP nya lebih tinggi di sini ya. RP nya nggak kelihatan sih, kita lihat apakah benar musuhnya sulit, kita akan lihat. Alright, yang pertama. Belasih mas. Wow. Back cancel sih mas. Oke. Walaupun musuh ganti karakter, kita masuk ke 17 ya. Ini counter terbaik untuk Goku V4 ya. Ya berubah lagi mungkin. Yes sir. Goku no jikara. No fain, mas. No fain. That's good. Nah, perfect. Damn. Itu guys, kita sambil ngisi gate di situ. Kita clock blue card-nya karena emang kemampuan dari asih, dia punya green card lagi pak. Dia pushing, dia pushing juga kuno, dia combo ya, damage-nya sakit sih. Musuh bisa main mungkin ya, dan damage ke musuh sedikit sekali pak. Ya bocor pak. Anjay. Jigoku no jikara wo suzugare desu. Soko da. Ore ga nan toka suru. Ah, ya kuih mirip tuh. Harusnya saya rising lah sih. Harusnya saya rising lah pak. Rising lah ya ini pak. Oh, dia membiarkan 17 kena. This what it is. Padahal lebih baik yang Jigoku no Chikara yang dibiarkan ya. Dan Jigoku no Chikara itu punya anti Dragon Ball ya, dua kali. Tapi nggak dipakai musuh. Nggak tahu main ability habis ini. Kuri de Warido.
okay. It's okay. It's okay. I'm a heal. Dame de show. Tai kedo. Aku gua ika. Nice. Rider kick. Dang. Alright, game Kakua. Nice. Bisa lanjut. Oh, the trash track. Lanjut over chain. Wait, mana guys semua? Nope. Ya baik nih omai. Eh musuh kita malah kayak ginian lah. Nah itu sorry this is me. Revive cuma. Revive. Mungkin masih awal-awal season sih ya, jadi musuh saya nggak terlalu serem ya. Ya bye oh my. Yes sir. Yes sir. Ya buang-buang. Mending stack, mending stack. Rider kick. Okay. Ini steal. Game gak mati pak. Ya benar. Ya benar oh my. Tapi ingin LF pak. Dai service. Walah ngasih LF. Alright, game selanjutnya. Dan musuhnya cuma satu orang, jadi ya it is what it is. Mungkin saya akan masukkan untuk siapa orangnya ya. Spesial. Dan dia nggak surrender aja, orang pakai runningan tadi. Padahal timnya bagus seperti itu. Jadi dia mau buang-buang waktu saya ya. Saya LF coba. Dia mau nonton nggak ya? Oh, thank you. Okay, last game. Binyu Force team. Ya, my back is kenapa? Immediately. Well, last. Damn it. Hehehe.
Iya, yeah, let's go. Yang balikin Phoenix dari itu anti cover tank. Wisu. Kita combo lagi anti cover tank. Dan bisa dibilang kenapa anda ganti pak? Nang tenang tiba anda pak. Apa ganti lagi pak? Pain on nih guys sih mas. Yuk. Ah sih. Wah musuh ini berat ini pak. Keras. Nani. Oke, sebagai pengetahuan ya, semua di New Force karakter itu, wow, damage kita nggak terlalu apa-apa ya. Atau mungkin, yep. Last, oh bukan. Dia mau revive ya pak. Saya yakin ngeklik, kita bisa lihat di trigger kan. Nah, di cover chain guys kah. Terus ya. Oh, Rising Rush tapi ada Ginyu di situ. Dia mau revive. Apakah bisa revive? Bisa sih itu. Berhasil pak, jalan. Ekel. Nande. Perceng, nice. Saya mau strike cancel strike. Ya beda omay. Kami no pain. Jalan. Destroy Dragon Ball. DPD lock. Oke okay. Di lock lagi saya. Cukup sakit. Oke, kita ganti aja. Ini sulit sih. Biasanya keras sekali, pak. Nice. Nice cover chain. Thanks, thanks. Long bang strike lah kan. Saya mau pakai green cardnya gini ya. Biru. Itu oh dia membiarkan membiarkan rekum kena ya, itu bagus sih karena rekum keras sekali pak. Yukata rekum mati ini dia bisa menggunakan LF nya Gamma ya karena gamenya cukup panjang. Semoga sih untuk sel kita biarkan KO juga oke lah ya. Oke. Okay. Ginyu. Damage show. Damage show. Itu punya blue card ini. Ya. Yeah. Untuk anti endurance susah nggak punya kan?
Gak tahu sih. Primitively. Dan tinggal satu. Bro. Ambil pengen strike ambil. Oke. Oke. Kalau perlu saya meledak juga oke. Itu punya racing race kayak ya? Gak tau sih. Lu mau comeback pakai Ginyu, memang bisa. Lu mau berubah dulu. Damn, kombonya gak berhenti-berhenti. What the freak? Ginyu-chan? Oke. Okay. 悪は私たちが打ち滅ぼす正義の勝利だな。